Halo, perkenalkan nama saya Ajan Septiansa, umur saya 21 tahun. Kalau saya ngebadut baru sekitaran 3 bulan, 2 bulanan, baru-baru ini. Sebelum ngebadut, profesi saya sebagai montir di bengkel. Halo, nama saya Lisa Putriani. Profesi saya jadi badut belum lama, udah 3 bulan ini. Saya sebelumnya kerja di toko-toko kayak baju di Pasar Agung apa di mana gitu. Biasanya saya ngitar di sekitaran Mekarsari, Cibubur, dari biasanya dari jam 4 sampai jam 9. Ya, biasanya kalau di luar ngamen ngebadut ini saya suka bantu-bantuin abang, bantu-bantuin buka bengkel motor di rumah. Sekarang memilih jadi profesi badut karena kan mungkin keadaan juga kan kalau nyari kerjaan susah. Nah, sekarang juga posisi aku lagi hamil, jadi biar supaya ngelancarin juga persalinannya, biar supaya jalan, biar gampang lah persalinannya. Alhamdulillah sih semenjak jadi profesi jadi badut, ya lumayan pendapatan juga lumayan, bisa nyukupin lah hidup sehari-hari buat anak ya, buat sehari-hari di rumah. Ya, dari penghasilan badut sih alhamdulillah mencukupi buat makan sehari-hari, untuk bertahan hidup. Sebagian rezekinya ya saya kasih orang tua. Ya, sukanya ya senang aja gitu, suka menghibur anak-anak kecil. Terus dukanya ya gitu, kadang-kadang kalau di jalan ketemu orang-orang kaya, orang-orang suka ngajak tolong dan jalan yang keras lah. Kalau di jalan ya kita terima resiko yang namanya di jalan, mencari receh. Ya kadang ada aja yang suka nggak suka gitu, kayak misalkan kita mau ngetem di Indomaret suka nggak boleh sama atasannya, diusir. Nah, terus kalau kita jalan di pinggir jalan, di jalan raya, kalau ada pengamen, ada apa, kita bentrokan, ya kita saling-saling ngalah gitu. Nah, terus kalau misalkan di jalan juga nggak segampang itu sih ya, di hidup di jalan tergantung rezeki sih. Harapan adalah sebuah doa supaya kita dapat mencapai rencana kita. Sebagian orang hanya bermimpi, yang lainnya bangun tidur di pagi hari dan mewujudkannya. Sebagian orang melaksanakannya menggunakan fisik, otak, dan hati, yang lainnya menggunakan ketiganya. Tentunya, hasil yang disemogakan dapat berjalan lancar dari apa yang sudah kita usahakan untuk mendapatkannya. Fenomena maraknya badut jalanan di beberapa kota metropolitan Indonesia. Mereka adalah salah satunya. Setiap hari, setiap sore, ini kegiatan mereka sehari-hari. Mengiringi halayak sekitar dengan lagu, kostum terlihat lucu dan cerah, serta hiasan wajah yang menjadi identitas profesi mereka. Menerjang badai demi menafkahi keluarga, tanpa ada rasa lelah. Namun, bagaimana dengan cerita mereka di balik topeng?